pelakon-pelakon Lara Aisyah. Bersama kita nama. Kita ada Fasya Sanda. Dan juga kita ada kita. Kenapa korang ni? Hey. Hey. Kita ada Johan Raja Lawa. Kita ada Shah Jezo. Oh my god. Lara Aisyah. Lara Aisyah. Yes. Thank you. Dah masuk. Lara Aisyah. Dia masuk. Macam telenovela sebenarnya. Bukan lagi drama kan? Betul tak? Ya, tapi masih lagi dalam kategori drama. Kategori drama bersiri. Long series. Long series. 100 episod. 100 episod. Ni dah masuk episod 63. 62. Esok 63. Esok 63. Esok 63. Setiap hari? Lusa 64 lah. Kan? Kita main kira-kira dah. Kita main kira-kira. Ditayangkan pada hari? Isnin hingga Jumaat. Jumaat. 6 petang. Okay. So what is happening sekarang ni? Dah masuk episod 62 ni. Shah Jezo jadi apa dah? Saya masih macam biasa, watak saya mengejar Aisyah. Bukan Aisyah, dah 62 episod ni Aisyah. Tak ramai-ramai. Bila kau nak berhenti ni Aisyah? Dia bukan bekas teman lelaki kepada betul, Lara Aisyah. Cerita-cerita, sama-sama. Masih lagi mengejar Aisyah? Masih lagi mengejar Aisyah dan sekarang ni dah masuk konflik. Dah lepas kita punya siksaan daripada pasar lah. Sekarang ni daripada motu korporat lah. Yang gaduh-gaduh kat pasar apa semua-semua dah berlalu. Aisyah dah mula kerja Aisyah sebab pasarnya telah dirampas oleh Nenek Kebayan. Yes. Jadi sekarang dia bekerja di ofis. Okay. Pakaiannya pun dah berubah. Mungkin ramai dah tengok dah apa yang terjadi kat on screen, on TV. Tapi kita nak tahu di sebalik, maksudnya kalau di belakang tabir, apa sebenarnya kesusahan, kesenangan berlakon di pasar? Okey, sebenarnya tak dinafikan memang sukar sebenarnya sebab kita nak maintain kita punya mood tu untuk long series. Betul. It's not easy kan? Betul. Tapi kerana kita ni ada teamwork, pelakon-pelakonnya semua bagus, jadi kita rasakan benda tu menjadi mudah. Nak jaga konti, kita nak plan for our character, semua senang. Alhamdulillah. Mungkin sweet moment ni dekat pasar yang korang tak lupakan? Oh, sweet moment. Dia orang pernah saing siang ikan sama-sama. Yelah, mana tahu jadi kawan-kawan dengan Kak Sen. Sweet moment ni bila kita melibatkan ramai orang. Betul. Kita boleh tidur kat lantai ramai-ramai. Kita boleh, walaupun artis kan, kita boleh sama-sama tidur ramai-ramai kat atas lantai. Kita berkemping kat sana. Kita dah macam one big happy pasal family. Pasal-pasal juga dah lama sangat syuting sama-sama. Kita dah 8 bulan bersama. Jadi alhamdulillah kita dah macam keluarga. Lagipun kita melibatkan 58 artis. Itu dia. 58 artis. Alhamdulillah. Mesti ada yang lupa kan kau yang kau tak yang tak ada. Sofa tak ada. Really? Tapi memang best alhamdulillah. Kau yang kau pun cerita apa? Alhamdulillah drama bersiri ini diikuti ramai dan saya rasa sangat bersyukur apabila drama ini mendapat sambutan yang sangat tinggi. Jadi kita rasa kerja keras kita tu berbaloi. Betul. 100 episod drama siri eh. Ha, tadi macam Fasya cakap susah nak apa jaga mood. Kita yang 16 episod yang buat hari tu pun susah. Nak recap balik ni tak mana ni bila. Sebab syuting dia tak kadang-kadang episod 100 dulu. Betul. 80, 90 dia tak ikut urutan kan. Jadi kita kena sama-sama jaga kita punya acting. Macam mana tu korang buat? Itulah pasal macam Shah Jezo apa you punya apa challenge pula? Betul. Challenge sebenarnya saya suka sparring dengan orang-orang hebat lah. Banyak pelakon-pelakon hebat kat sana. Kan. Antaranya namakan? Antaranya macam Nazim Osman, macam Fasya, macam Yasmin Hami. Semua yang ramai lagi lah. Alex Abdullah. Ramai sangat. Kalau nak sebut satu memang tak habis lah. Memang tak habis lah. 52. Berapa lama korang shoot ni? 58. 58? Nampak hati. Tapi macam tak shoot dah dekat 8 bulan dah. 8 bulan? 8 bulan, yes. Tak, macam tak penat ke? Macam kau jumpa 58 orang, berbeza karakter. Kejap lagi jumpa dia ni, kena karakter macam ni. Jumpa dia ni, karakter macam ni. Kau balik, kau tak pening ke? Tak, sebenarnya watak kita orang tu masing-masing dah ada satu watak yang kita pegang. Satu watak. So, orang lain semua watak masing-masing. So, kita dah tak bercampur lah. Tak ada yang watak sebenarnya yang best. Sama. Kita best macam diri sebab macam kita boleh dah kenal dah. Bila artis datang, okey kita tahu lah mood dia macam mana. Mood dia okey. Okey, mood dia macam mana? Mood dia tengah tak okey. Jangan sembangkan dia. Mood dia macam ni. Dah macam family. Best. Habis yang kena mood yang tak okey tu memang seorang. Tapi kau dah habis kan? Tak, kita still shooting. Masih shooting lagi. Disember berapa habis? 12 bulan Disember. Kita punya last day insyaAllah. And cerita ni
Dia akan berlarutan sampai bulan 1. Bulan 1. Ui, bulan 1. Okey, bikin... memandangkan korang masih lagi shoot. Masih lagi tengah shoot lagi apa ni. Apa plan korang selepas habis shoot ni? Ke dah ada offer dah? Yeah. Ini cakap dulu. Saya nak... my wife nak delivered second one. Alhamdulillah. Bulan 1. Congratulations. Kira Lara Aisyah baby lah. 8 bulan tu, 8 bulan lah. Oh, nak saya panjang 8 bulan. Nama dia pun memang Lara Aisyah. Tak, tak. Laki-laki. Ada mahu Lara. Lara-Lara. Saya pula insya-Allah bulan Januari ni saya akan kembali ke penggambaran filem yang bertajuk Badang Superb. Badang. Badang Superb. Itu adalah arahan Profesor Razak Muhaidin dan juga saya berlakon di samping Datuk Alif Syukri Telajak Laris dan CGI oleh KRU. Wow, tak sabarnya nak tengok. Oh, cerita ni lah yang Datuk Alif Syukri tengah post kat Instagram duk marah-marah. Tapi, alhamdulillah, dia boleh berlakon ni. Ya ke? Okey. Tak sabar nak tengok dia marah sambil jual produk. Kata-kata akhir daripada anda berdua kepada semua yang penonton, Lara Aisyah, silakan. Kata-kata akhir. Ladies first. Okey. Ladies first. Silakan. Okey, saya tak nak kata-kata akhir kepada penonton sebab saya tahu dia orang tetap akan menonton Lara Aisyah. Betul. Cuma saya nak pesan dekat Lofa, jangan lupa jemput saya bila kahwin nanti. Yeah, baby. Yes. Jangan lupa. Okey, dia. Okey, seterusnya. Malu. Krik. Tak pernah tengok Lofa malu macam ni. Blushing lah. Merah yang muka dia. You're blushing. Okay, seterusnya. Saya speechless. Speechless kenapa? Barang yang lepas jangan dikenang. Dia bagi takkan je. Alright. Terima kasih Syah Jezel dan Fasha.